Aduh Boyan, udara di Bandung tuh adem banget, bawahnya gue ngantuk. Lu ngantuk? Kalau gue di sini bawahnya lapar mulu. Lapar. Yaudah kita cari makan aja deh Boyan. Nah kita cari nih makanan khas Bandung, biasanya banyak nih. Tuh, Boyan ada yang jual serabi Boyan. Jualan? Nanti jualan? Iya. Jualan apaan? Serabi. Serabi? Serabi? Wah, sabar apaan ya? 2000-an. Tuh Boyan, ih masih hangat Boyan. Coba, aku coba ya. Masih panas, enak. Panas banget. Ini baru matang. Coba deh. Enggak mau. Biar belaganya masih hangat. Oh iya. Enak banget. Ini ada iya. Ada tutut juga. Tutut itu diam-diam. Ya tutut kan namanya. Oh kamu jualan sabi sama tutut? Ini tutut masak sendiri. Ambil dari orang apa kamu masak apa mama yang masak? Ambil dari orang. Gitu oh, dari orang. Serabinya tuh dari orang juga. Yang keluar bukan gitu. Kayak apa? Yang keluar. Cobain. Pasti gimana cara makannya? Keluar nih, keluar tuh. Tuh. Lomang. Coba deh Nyai. Ini Nyai makan coba. Enak nih kuahnya. Kamu keluar ya? Ih, kenapa gak mau keluar sih? Kayaknya harus gue omelin dulu deh. Lu mau keluar gak? Kalau gak keluar gue disatorin lu ya. Bener, ujungnya tiup dulu ya. Ih, ada paleka. Eh, sini lo, anak-anak. Sini lo kalau berani. Wah, pas banget ada paleka. Ada paleka, mendingan kita ajak paleka buat beli serabi ada ini. Bener. Ya. Sini. Nah, manis, kita kedatangan bintang tamu yang tadi undang. Ini anaknya bermasalah banget, ya. Baru keluar dari penjara. Iya. Penjara. Iya. Abis keluar dia. Abis keluar dari penjara, nah kita panggilnya. Sini loh. Oke. Cocok banget loh. Apa kabar lo, Paleka? Baik. Nah, ini dia Paleka yang sempat viral di Bandung dan di Paleka. Sekilas info nih manis, Nyai mau ingetin lagi siapa Paleka ini. Ferdian Paleka adalah seorang YouTubers asal Bandung yang sempat viral karena membagi-bagikan sembako yang ternyata isinya sampah. Niat untuk ngeprank malah kena prank balik deh masuk jeruji penjara. Emang endul. Paleka, gimana perasaan lo setelah keluar dari penjara? Rasanya biasa aja nih. Biasa aja ya? Biasa aja. Karena nggak lama ya? Nggak lama. Berapa lama itu? 1 bulan kurang lah. Oh, betul bang. Ini kacamata bolong ya? Bisa dicolok. Nah, Paleka, kemarin kan bikin konten yang cukup menegangkan seluruh rakyat Indonesia. Nggak menegangkan juga sih sebetulnya itu adalah kenakalan remaja. Ya, gue juga dulu waktu remaja juga nakal banget. Tapi lebih dari parah Paleka. Dari Paleka. Tapi memang nggak ada sosial media waktu itu. Kalau Paleka kan sayangnya dia udah ada wadah yaitu media sosial media yang bisa dinikmati sama banyak orang. Betul. Kira-kira lu akan bikin konten yang kayak gimana lagi? Yang kayak biasanya aja, tapi ya yang lebih positif lah. Oh bagus. Lebih berarti positif. Tapi tetap gila sih. Benar cuma bagus. Nah, kasih cireng, kasih cireng. Ini aku bayar. Nah ini diborong serabinya sama Paleka. Dia cuma punya uang segini, maklumin aja karena dia baru keluar dari penjara. Bilang dulu, ya. Sembako men, mantep men. Nah, ada slogannya. Sembako men, mantep men, apa? Oh, sembakonya lagi OTW. Nah, sambil nunggu sembakonya si Paleka, ya, Niki mau nanya-nanya nih. Namanya nama kamu siapa? Rafli. Umur berapa tahun Rafli? 10 tahun. Rafli masih sekolah nggak? Kelas berapa? 4. Kelas 4 SD? Beneran sekolah? Kok nggak takut jualan sendirian di pinggir jalan? Mm-hmm. Setiap hari gitu? Rumah jauh nggak? Di mana? Di Panjelekan. Panjelekan di mana? Panjelekan? Lui Panjang. Oh, Lui Panjang? Lui Panjang. Berarti dari sini ke Lui Panjang sejam ada nggak? Naik apa Rafli ke sini? Jalan kaki. Oh, jadi jalan kaki. Iya. Oh. Rafli, ini ternyata Rafli jualan serabi sama tutut tadi punya orang. Terus
sehari ngambil berapa? 20. 20. Buat Rafli berapa kalau misalkan lampu semua? 10.000 doang. 10.000 jalan kaki 1 jam. Kalau enggak habis, Rafli dapat uang berapa? 5.000. Oh, jadi Manis, Rafli ini berjualan setiap hari, rumahnya jauh banget di Lewi Panjang, jalan kaki ke Bandung. 1 jam. Maksudnya sama-sama Bandung, cuman kalau ini kan kotanya. Melihat Rafli yang begitu semangat, semangat ya Rafli ya, jualan gitu kan, jauh, jualan serabi. Cita-cita Rafli apa? Mau jadi apa? Sedih loh aku, maksudnya sekecil Rafli aja udah bisa berpikir cari uang untuk uang jajan sendiri, gak mau nyusahin orang tua ya Rafli ya. Tuh Ferdian, lu harus malu. Ini anak kecil aja jualan serabi buat jajan. Lu malah, aduh kontennya. Minta duit mulu sama emak ya? Iya. Jangan diikutin ya. Tuh, jangan diikutin. Tuh. Nah, ini sembakonya udah datang nih dari Ferdian Paleka. Dari A Ferdian nih dapet. Tapi bohong. Jangan dong. Tapi ini harus dicek dulu. Cek dulu. Takutnya saus. Ada gula pasir, ada mie instan. Ada minyak. Wow. Ya, masukin box. Masukin box. Ya udah, Nyai aku izin buat bagiin sembako dulu ya. Iya. Oke. Jadi makasih Paleka ya. Makasih Ferdian. Ferdian. Ferdian Paleka. Aduh, pintar nak. Atur nuhun, makasih. Makasih ya. Teruslah berbuat baik kebaikan. Ya, penerus anak muda, penerus bangsa itu. Senang. Oh, Bapak Mama di mana sih? Di sana. Oh, di sana Bapak Mama. Rafli mau ke sana. Ya udah yuk kita temenin ya. Anterin ya. Anterin sini ada Boyan. Bawa Boyan. Udah tenang aja, ada Boyan. Oke, Manis, kita mau ketemu ayah sama ibunya Rafli. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies jalan-jalan. Hits banget. Rafli, tunggu. Oh, Papa Mama kerja di situ? Iya. Oh, kerja. Bukan punya Rafli warungnya. Oh, jadi kerja ini punya orang warungnya? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Pak, Bapaknya Rafli? Iya. Iya, ini Rafli udah pulang apa dagang? Iya, udah habis dagangannya. Mendingan kita duduk sini aja, Pak. Iya, sini, ayo, Pak. Sini, duduk yuk. Sini, Rafli, duduk sini, tengah. Rafli, kamu pakai sendalnya copot. Dari tadi Rafli jalan jauh begitu, pakai sendal copot. Tadi kamu dicepit ya, makanya kelihatannya kayak nggak copot gitu. Kamu nggak pegal. Di jalanan. Iya, ngeri banyak kendaraan. Emang takut sih. Cuman gimana kan? Susah cara ngeri. Ya, ada tuh baik sih.
istrinya di bapak, ya, ibunya Rafli. Betul. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Mamanya Rafli? Iya. Oh, ibu lagi jagain warung, Bu? Oh, hari-hari ibu jagain warung kayak gini kerjanya sama bapak? Yuk kita ajak ke tempat yang enak, yuk. Yuk, ibu. Ibu udah makan belum ngomong-ngomong? Belum. Belum makan. Ya udah kalau gitu kita makan bareng yuk, Bu, mau enggak? Yuk. Yuk. Oke, okay, Manis, kita mau ajak Bapak, Ibu sama Rafli untuk ke suatu tempat yang lebih enak ya, makan-makan gitu. Iya, dan kita juga mau ngebahagiain keluarganya Rafli ya. Betul banget. Oke, okay, Manis, jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus di Brownie Jalan-Jalan. Hits banget.